Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel KFKN SF. Mudah-mudahan hari ini kita selalu sehat dan selalu bahagia. Di sini saya akan mencoba memudahkan dalam beternak murai batu. Banyak masalah-masalah yang mengalami. Misalkan telurnya dibuang atau anakannya setelah menetes dibuang sama indukannya. Saya akan mencoba memudahkan teman-teman mengatasi masalah seperti itu. Di sini saya punya pembuktiannya. Saya mempunyai telur gereja pohon yang dititipkan ke indukan murai batu supaya lebih yakin, bukan hanya teori, tapi di sini saya membuktikannya sendiri. Kita langsung aja teman-teman lihat. Maaf teman-teman, kameranya karena saya sendiri tidak ada yang membantu. Kita lihat. Nah ini teman-teman, telurnya kita terangin dulu pakai lampu biar teman-teman lebih jelas. Ini teman-teman, dan yang ini teman-teman, kalau tidak diterangi dia nggak jelas teman-teman. Jadi nih. Sekarang sudah tahu teman-teman, itu anakan burung gereja yang telurnya saya titipkan di telur murai batu. Kita matiin dulu LED-nya karena burungnya takut teman-teman. Jadi ini teman-teman indukannya yang telurnya saya titipkan ke indukan murai batu. Ini telurnya telur gereja pohon teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mempunyai masalah burungnya dibantai atau anakannya dibuang, kita bisa bisa memindahkannya ke burung yang ngeramnya bagus. Misalkan teman-teman pas berbarengan, nah yang tadi teman-teman telurnya itu telur gereja pohon yang saya titipkan ke burung atau indukan murai batu. Karena saya hanya untuk membuktikan bahwa telur gereja pohon, karena telurnya mirip dengan telur murai batu, karena perbedaannya hanya telur murai agak gedean, telur gereja pohon kecilan lah, tapi warnanya tidak jauh berbeda teman-teman. Makanya saya hanya membuktikan bahwa kalau seandainya punya masalah telur dibuang atau anakannya setelah menetes di bantai, kita bisa memindahkan ke burung indukan murai batu yang mengeram. Apalagi teman-teman pas itu mempunyai indukannya atau telurnya jong, kita bisa lebih enak kita memindahkannya dengan ketentuan teman-teman indukannya yang bagus, jangan yang macam-macam lah gitu, yang bagus ngeramnya atau ngelolohnya, ngerawat anaknya itu bagus, tidak membantai gitu. Ini teman-teman, saya tidak memanennya hari ini karena untuk pembuktian bahwa anakan ini benar-benar burung gereja pohon. Sekarang belum saatnya, nanti setelah keluar sarang belajar terbang, saya insya Allah akan memanennya atau mengambilnya. Jadi indukan murai batu mau mengerami dan meloloh anak burung gereja yang saya titipkan telurnya ke indukan murai batu. Jadi intinya kalau punya masalah indukannya membuang telurnya atau membuang anaknya, kita bisa menitipkan ke indukan yang lain yang lagi mengeram, yang saya bilang tadi teman-teman. Dengan catatan indukannya yang bagus, tidak ada masalah yang sama. Selama ini saya sering teman-teman melakukannya.
menitipkan, karena kalau kita diam saja tidak mencari solusinya, jadinya mubazir. Sebenarnya bisa juga kita dengan cara mengambil telur atau memanen telur dan dipindah ke inkubator. Tetapi masalahnya di sini banyak yang tidak seleksi alam lah, hanya bertahan 2 atau 3 hari kemudian mati. Memang di sini tidak semua bisa meloloh di usia dini atau 0 hari, karena kemampuan orang itu tidak semua bisa. Kekurangan dan kelebihan itulah manusia, teman-teman. Insya Allah untuk kedepannya masih banyak trik-trik dalam beternak murai batu, biar nantinya memudahkan dalam usaha atau beternak murai batu. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nanti teman-teman tidak ketinggalan video atau perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.